Halo, halo, halo teman-teman. Kita balik lagi untuk event puisi lintas samudra yang bagian ini ya, prospek melukis bagian ketiga yang dimana udah terbuka hari ini. Lokasi yang pertama ada di Stone Gate, kalian teleport aja ke teleport ini, di mana teleport event kita ya. Oh, yang ada ke belakang. Sebelah kiri. Be sure to befriend them. Tuh, sebelah kiri itu. Cause them no harm. Nah nih, kita langsung cari pemandangan yang hilang. Ada yang sebelah kiri nih ya teman-teman, nih kiri ini. Nah ini fokusnya ini tower, sebelah kanan ini kan ada tower tuh. Ini kan arahkan aja ke sini. Oke. Nah kemudian ini ada jembatan tuh sama air apa air terjun. Ini jembatan air terjun, fokusnya ke air terjun ya, jangan ke jembatan. Karena kalau ke jembatan nggak masuk gitu. Jadi fokusnya ke air terjun tuh. Air terjunnya di sini kan nih. Oke, kemudian ini ada pohon, ini pohon. Nah, tinggal dekatin aja. Selesai. Pemandangan yang pertama. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada di bawah sini ya, nih. Tinggal teleport aja ke Linju Pass. Ke kiri, lompat. Tuh ya, pas di situ tuh. Di atas tebing itu tuh. Oke, ini dia. Tinggal cari pemandangan yang hilang. Yang sebelah kanan ini ya untuk pemandangannya. Nah, ini bisa kalian lihat ada pohon kan, nih pohon. Fokuskan ke pohon ini nih, nih. Nah, nih. Oke, yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kiri nih, tuh kalian fokuskan aja jenjang itu, arahkan ke arah sini nih. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga itu ya, ini jenjangnya dan itu jenjangnya nih, fokuskan aja ke sini nih. Nah, selesai. Ya, kita lanjut lagi untuk gambar yang ketiganya. Ada di Guili Plains, teleport ke ya reruntuhan yang terlupakan. Tinggal kita panjat. Panjat aja nih. Ke kanan. Ke kiri, nah itu dia, pas di atas itu. Waduh, seruduk. Tunggu. Jangan sampai kena serang. Oke, ini dia, langsung mulai aja kita yang di tengah ya nih. Tengah ini. Nih fokusnya itu ada kayak Wang Suin ya, yang pohon ini nih, Wang Suin, kalian arahkan ke Wang Suin aja tuh. Selanjutnya yang di kanan ini, yang kanan ini tuh, nih arahkan ke sini nih. Nih ya, reruntuhan ini. Nah selanjutnya ini, itu Dragon Span, tinggal arahkan ke sini aja. Tuh dia. Oke, dan selesai untuk hari ketiganya, kita udah menyelesaikan semuanya. Ya mungkin sekian untuk videonya, makasih udah nonton videoku, semoga bisa membantu di next video. Bye bye.